bagi umat-umat yang setelahnya. Sehingga pentingnya kita tidak boleh sudon kepada yang mengajari kita. Kembali kepada tentang pembahasan maulid. Rasulullah SAW pernah bersabda, man adzama maulidi, siapa orang yang mengagungkan hari kelahiranku, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, maka aku akan memberikan syafaat baginya di hari kiamat. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dahabin fi sabilillahi ta'ala. Dan siapa orang yang menginfakkan dirhamnya pada hari kelahiranku dalam rangka memperingati hari kelahiranku, faka'annama anfaqa jabalan min dahabin, maka seolah-olah ia telah menginfakkan ya satu gunung dari emas gitu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jelas apa jelas? Jelas. Jelas ya. Jelas. Nah, itu salah satu keutamaannya Rasulullah SAW telah bersabda demikian. Lalu diperkuat lagi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau menyampaikan, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang menginfakkan dirhamnya ya untuk memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi fil jannah, maka ia ya kan akan menjadi kawan dekatku di surga. Kata siapa? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, man adzama maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya al-islam. Ya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beliau berkata bahwa siapa orang yang mengagungkan ya hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad ahya al-islam, maka sesungguhnya ia telah menghidupkan agama Islam. Kata Sayyidina Umar sebagai khalifah yang kedua. Lalu qala Umar Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya Sayyidina Utsman bin Affan semoga Allah meridhoinya telah berkata bahwa man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang menginfakkan dirhamnya ya untuk pembacaan maulid nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, faka'annama syahida yauma waq'ati badrin wa hunain, maka seolah-olah dia telah gugur syahid di hari peperangan Badar dan juga perang Hunain. Tuh, masing-masing punya satu penjiwaan pengamalan tentang maulid Nabi Muhammad SAW. Seorang tokoh yang sangat dimuliakan oleh seluruh alam yang di alam dunia ini, yakni baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka patut dan wajib kita bersyukur.